Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang peralatan perawatan kulit wajah secara manual. Yang mana peralatan perawatan kulit wajah secara manual merupakan bagian dari KD 3.2 menerapkan peralatan kecantikan kulit, 4.2 mengoperasikan peralatan kecantikan kulit. Nah, diharapkan setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengidentifikasi alat-alat perawatan wajah, menjelaskan fungsi alat-alat perawatan wajah, menerapkan cara menggunakan peralatan perawatan wajah, dan yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peralatan perawatan wajah. Oke, sangat penting sekali untuk anak-anak sebelum melakukan praktik perawatan wajah nanti harus mengenal, tahu, paham bentuknya, tahu fungsinya terkait dengan robot peralatan yang akan digunakan pada perawatan wajah secara manual. Nah, robot yang diperlukan di antaranya, satu, ada facial bed. Facial bed ini fungsinya untuk tempat klien berbaring. Ini facial bednya disiapkan, tentunya harus dalam keadaan bersih. Nanti ditutup pakai spray, oke? Okay? Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah troli. Troli untuk menempatkan peralatan yang sudah disusun rapi, taruh di sini. Yang ketiga adalah kursi. Kursi di sini untuk anak-anak melakukan tindakan anamnes. Oke. Perabot yang berikutnya ada sterilizer. Ini untuk mensterilkan alat-alat yang akan digunakan. Kemudian towel warmer fungsinya untuk menghangatkan spon ataupun lenan yang akan digunakan terlebih dahulu dilembabkan sebelumnya baru dimasukkan ke dalam towel warmer. Yang selanjutnya ada tempat sampah. Tempat sampah di sini sebaiknya yang memiliki tutup dan memiliki pedal seperti gambar di atas ya. Jadi anak-anak kalau membuang sampah tidak harus menggunakan tangan tapi cukup diinjak dengan kaki pedal tempat sampahnya baru sampahnya dibuang ke dalamnya. Oke, nah alat yang berikutnya apa? Kotak alat. Kotak alat ini fungsinya untuk menaruh alat-alat yang sudah disterilkan tadi, disusun rapi di sini, baru dimasukkan ke atau ditempatkan ke troli. Ya. Yang berikutnya cawan. Cawan di sini fungsinya untuk mengambil atau sebagai tempat kosmetik yang diambil dari tempatnya, ditaruh di cawan ini. Tidak boleh ditaruh di punggung tangan ya. Kemudian yang berikutnya masker, mangkok masker. Mangkok masker ini fungsinya untuk meracik dan meracik masker nantinya sebelum diaplikasikan ke wajah. Oke. Okay. Nah, alat berikutnya ada spon pembersih ya. Kemudian ada spon masker. Ingat bedanya spon pembersih sama spon masker terlihat di rongganya. Rongga pori-porinya untuk spon masker lebih lebar dibanding spon pembersih. Nah, spon pembersih untuk membersihkan milik cleanser, sementara spon masker tentunya untuk membersihkan masker kalau sudah kering. Ya. Yang ketiga adanya pinset. Pinset di sini untuk merapikan rambut yang tidak dikehendaki, ya, dirapikan dengan menggunakan pinset. Selanjutnya alat apa lagi? Spatula untuk mengambil kosmetik. Tidak boleh menggunakan jari tangan, harus menggunakan spatula. Selanjutnya ada sendok una. Sendok una di sini fungsinya untuk ekstrasi komedo atau untuk pengambilan komedo pada wajah ya. Biasanya terdapat pada bagian hidung ataupun bagian dagu ya. Selanjutnya ada alat kuas masker. Fungsinya untuk mengaplikasikan masker kepada wajah ya. Mengaplikasikan masker pada wajah. Kemudian ada kotak stainless. Ini untuk menaruh alat-alat yang sudah disterilkan, ditaruh di sini, disusun dengan rapi. Nah, baru ditaruh di atas kotak alat, disimpan di troli. Selanjutnya ada toples atau tempat tisu maupun kapas.
Ini cari kotak toples yang bersekat. Ada yang sekatnya 3, ada yang sekatnya 4. Ibu sarankan kalau bisa cari yang sekatnya 4. Jadi ada untuk tempat tisu, tempat kapas, tempat cotton bud, satunya lagi tempat kapas lembab, ya. Begitu. Nah, selanjutnya apalagi penjepit. Nah, penjepit di sini digunakan untuk mengambil spons pembersih dari towel warmer tadi, ya. Nah, setelah dijepit diambil, jangan dipegang pakai tangan, taruh di nampan. Nah, ini ada berapa pilihan? Ini ada 4 pilihan. Nah, nanti anak-anak beli yang nomor 2 saja, jangan terlalu besar atau juga jangan terlalu kecil. Nah, di sini ada tempat aksesoris untuk menaruh perhiasan klien. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ada sendal. Sandal di sini kalau klien tadi sudah dipersilahkan ganti pakaian kamisol sama kamar jas, pada saat ke tempat facial bed dipakaikan sendal, tidak boleh tidak pakai sendal, oke? Okay? Selanjutnya ada kotak sedang. Ini kotak sedang di sini maksudnya tidak usah bentuknya seperti ini, boleh yang mana aja yang kalian punya. Fungsinya untuk tempat menaruh alat maupun lainan yang sudah kotor. Jadi biar tetap rapi. Oke, ini waskom. Waskomnya cari waskom yang stainless. Fungsinya untuk apa? Untuk menaruh air. Apabila anak-anak sponnya tidak banyak, jadi bisa mencuci spon lagi menggunakan waskom ini. Tentunya nanti pada saat mengaplikasikan ke wajah, sponnya dalam keadaan lembab hangat. Berarti airnya menggunakan air hangat. Oke, lenan. Sekarang lenan yang diperlukan, anak-anak harus memiliki lenan spray ataupun selimut. Kemudian handuk besar, kemudian handuk kecil, ya. Ini untuk lenannya. Apalagi, nah, adanya kamisol, ya. Anak perlu kamisol dan kamar jas, ya. Kemudian apalagi tutup kepala, kemudian hairbando, ya. Bahan apa saja, kapas, tisu, cotton bud. Dan yang paling penting adalah alat pelindung diri. Ini wajib anak-anak menggunakan, yaitu menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker mulut. Oke, nah yang paling terpenting lagi, anak-anak harus tahu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan menggunakan peralatan perawatan wajah. Yang pertama, alat harus bersih dan dalam keadaan kering. Dan kedua, alat harus dalam keadaan steril. Artinya setelah dicuci kering, itu harus dibersihkan dengan deterjen dalam keadaan kering, kemudian disterilkan. Ya. Yang ketiga, lenan juga harus dicuci bersih, kering, dan disetrika. Kemudian yang keempat, pastikan semua alat dalam keadaan baik. Artinya apa? Tidak boleh ada yang rusak. Sendok unanya tidak boleh, tidak tajam. Kemudian kuas maskernya tidak boleh rontok. Ya, lenanya tidak boleh sobek, tidak boleh bolong, ya. Dan yang paling penting setelah digunakan alat maupun lenan dicuci bersih, dikeringkan dan disterilkan, yang mana selanjutnya akan dipakai ke klien yang lain dalam keadaan bersih, begitu ya. Paham sampai sini, Nak? Oke, bagus. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat pengelompokan peralatan untuk perawatan wajah, ya, dalam bentuk job sheet. Silakan anak-anak buat, nanti kirim ke link yang sudah Ibu share di grup. Kalau sudah terkumpul semua, anak-anak belanja dulu, harus punya, beli. Nah, untuk persiapan praktek, jadi semuanya harus dimiliki. Dari sekarang membelinya nyicil saja pelan-pelan, ya. Oke, anak-anak, itu saja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Sekali lagi, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Ibu semata. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace.